Nah, yang penting bagi saya di dalam pikiran saya adalah bahwa Sobat Healing konsisten di dalam upaya untuk memperluas apa yang biasa dia sebut sebagai epistemic community of the liberals atau liberal epistemic community, semacam keinginan untuk mempertahankan wilayah kebebasan berpikir, kebebasan untuk menikmati kenikmatan pribadi. Dan kita di sini sebetulnya adalah bagian atau anggota-anggota dari komunitas itu. Kalau mau dirumuskan dengan sangat sulit, kalau saya sulit merumuskannya, tanya pada Ignatius Gaiden yang tahu betul langit epistemologi. Tapi kira-kira kondisi kita sekarang ini adalah kita sedang berhadapan dengan sejenis fundamentalisme yang kita nggak tahu bentuknya apa, tapi ekspresinya kita rasakan sehari-hari. Kekhawatiran kita menumpuk dan kita gagal memorganisir diri, menentukan sikap terhadap perilaku, pilihan, dan pikiran-pikiran yang berbahaya semacam itu. Nah, hari ini saya kira kita di sini berhimpun di dalam sebuah, kalau saya boleh bilang, komunitas bilangan VU, kalau saya lihat ada penari kita, Binari Selamat juga ada dapat penghargaan yang baru. Nah, saya berharap agar supaya, karena saya cuma diberi waktu 1 menit sebetulnya untuk bicara, buku ini betul-betul dipelajari. Saya nggak tahu apakah Celi masih akan meneruskan proyek politiknya, tapi kalaupun proyek itu harus di-suspend, ditunda sementara proyek politiknya, bagian ini harus jalan terus. If there is a book, there is a will.